Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ada seorang syekh nama dia Abdul Rahman As-Sawi. Dia ada rakyat cerita mengenai dengan seorang pakcik. Dia ada anak tina dua tiga orang. Anak dia ni Masya Allah akhlak comel, rupa pun comel, lagi ingat Quran 30 juzuk. Setiap pemuda mana ada cita-cita ni boleh isteri lagu ni lah. Isteri juruh lagi, jangok lagi, ingat Quran lagi, Allahu Akbar. Cita-cita setiap pemuda. Tetapi dia kata 23 orang dah masuk minta anak dia. Tetapi bila sampai hari hak tengok anak dia tu pakat lari belakang. Padahal anak dia tu sangat comel. Nama pun Jamilah dah. Sehingga dia ni berasa pelik. Rana ni orang bila sampai hari hak tengok ni pakat mundur belakang. Sehingga mari sepupu dia. Sepupu dia orang yang ke-24 lah kalau kira dah. Mari sepupu dia nak masuk minta lah. Tapi belum pada nak nikah, nak gapo dia kena tengok dulu. Dia panggil an-nazrah syariah. Tengok dulu dia sebab dia ni payah nak tengok pakar tutup belakang tak boleh tengok walaupun waris-waris. Sepupu ni supaya luar dah. Tak supaya dengan kita ni sepupu tak kelubung dah. Sepupu tak kelubung dah. Ada gurau main dengan sepupu. Padahal benda tu benda haram dah. Akhir sekali sepupu dia masuk minta. Ya tak boleh. Siapa masuk untuk tengok anak dia tu. Anak pocik sana. Bahawa siapa hari tengok tu. Bahawa perempuan tubik mari tu. Lelaki ni tubik daripada rumah lari. Rana ni. Pocik kata rana anak dia ni. Suih kau rana ni. Setiap kali orang tengok. Pakat lari hundur belakang. Awak ni anak saudara bini dia. Awak jatuh ni. Yogi turut pergi tanya. Kenapa? Rana boleh hundur lari tubik. Sebab apa? Belahlah pakcik saya tak sih. Tak salah cari orang lain lah. Rana ada gapo? Tak jangok ke rana dia? Ke rana? Dia kata bawa anak pakcik tubik saat ni. Dia nampak muka anak pakcik ni supaya muka hemah. Pemuda saat ni nampak muka anak pakcik saat ni supaya dengan muka hemah. Lepas tu duduk tengok dia tu tengok. Tengok biasa pelik, biasa takut gitu kita tengok dia. Dia kata lepas tu dia kecek pula dah, dia royak. Dia kata kalau mu kecek, kalau mu royak gapa-gapa ke orang, nantilah aku nak bunuh mu. Anak pakcik tu royak ke dia, dia royak. Pemuda saat ni. Pakcik tu kata, dia kecek bila dengan mu? Aku dah ada sekali saat ni. Kerana aku tak dengar. Dia pun tahu kata, anak dia ni ada orang berdeki, ada orang khainat, ada orang buat sihir. Supaya, mana tu anak pemuda ni pakat lari daripada dia tak sihir kepada anak-anak dia lah. Ni kena jaga dah. Dia ada dia berdeki pakai gapa tak. Lepas dia pun sedih lah. Sedih nyanyi ke anak dia gapa tu. Lepas tu dia syarat dengan isteri dia lah. Nak buat lagu mana ni. Jadi hak anak saudara mengoyak saat ni. Dia nampak lagu tu. Bini dia pun teriak gapa lah. Syari jalan keluar lah. Nak buat gana ni. Kita pergi syari Tok guru biasa japi lah pula. Lepas dia duduk mikir tu. Akhir sekali dia putusin dua orang tu. Kita buat gini. Kita bangun doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap malam kita berdoa kepada Allah. Malam ni kita bagi ruang. Separuh pertama aku jaga malam. Doa semaya berdoa. Lepas tu separuh yang kedua mung pula. Dia main gila dengan bini dia tu. Jadi malam sepanjang malam tu dia tak boleh masa lalu kecuali duduk zikir, duduk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat gitu. Lepas tu dia banyak kata la haula wala quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Banyak tu kata tu. Tidak ada kuasa dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Satu malam tu dia duduk semaya, duduk berdoa. Lepas tu dia berdoa ni, tak ada siapa kita dah start tengah hajar. Doa soal, doa soal. Tak, dia berdoa. Mikut orang yang pandai. Dia nak minta gapa, dia doa lagu tu. Bukan kata kena duduk susung molek sangat dia doa ni. Dah, kita nak gapa, kita berdoa. Bahasa apa pun tak ada gapa. Asal kita ikhlas lillahi azza wa jalla sungguh-sungguh. Kita mulalah dengan saya panggil puji Allah, salawat kepada Nabi. Lepas pada tu lagi nak kata bahasa apa pun. Bahkan bila kita kata bahasa kita tu, waktu kita nak zuk lebih lagi, nak serah lebih lagi tak. Dia pun berdoa la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, minta lagi, teriak lagi. Jenera. Bawa jenera tu, apabila jenera tu bawa ni apabila dah. Bawa dia jenera, mana apabila dia jenera. Apabila dia jenera tu, dia mimpi.
dia nampak dalam mimpi tu syaitan. Syaitan mata merah, dia kata. Duk lari daripada dia, dia pun duk kata la haula wala quwata illa billah. Syaitan tu duk lari pada dia. Dia pun duk turuk. Di tangan syaitan tu ada supaya dengan bahagian seher gitu. Di tangan syaitan tu. Dia duk bawa, syaitan tu duk bawa. Payah turuk gi. Dia turuk gi, syaitan tu masuk di satu tempat tu, dia kenal tempat tu. Pocik sana kenal tempat syaitan masuk tu. Syaitan gali-gali-gali lubang. Kamu gotu saat ni hadut di tangan dia saat ni. Lepas kamu sudah, dia ambil batu tok di atas lubang dia kamu saat ni. Pocik khabar. Bawa pocik tu khabar, dia goyak kepada isteri dia yang mimpi gitu-gitu-gitu. Dia tahu tepat syaitan pergi kamu gotu tu. Kamu amalai dia tu, amalai seher dia tu. Dia pergi malam tu ke rumah malam. Ke rumah malam dia pergi dengan isteri dia. Pergi sampai di tempat syaitan pergi saat ni tu. Ada sungguh batu di atas lubang dia gali tu. Dia pun gali waktu baik, ada sungguh. Hak dia mau buat kenak dia tu. Dia buat klik di rumah dia, dia bakar. Tak lama lepas ada tu, seminggu dua tu, orang masuk minta anak dia dan jadi nikah. Ini Noyak kata. Ini Noyak kata seher ni ada. Dan kadang-kadang kalau kita tak jaga diri kita ni, kita akan kena. Kita kena japi diri kita, kita kena baca azkar, pagar tubuh, gapo, sokmo. Nah. Sebab ia banyak orang besing, besing ni, besing berdeki, besing gapo ni. Kadang-kadang dia ambil situ sini, dia ambil di wak katik kadang-kadang. Ada saya biasa jumpa naik teksi kali dengan saya, dia berhenti di wak, kata, kak nak wak gapo sini? Dia kata, mari nak wak, nak ambil ubat, dia kata. Mari nak ambil ubat di tocah. Nauzubillah min zalik. Banyak duk jumpa biasa ni. Dah. Biasa amal dia seher gini. Dan Nabi kata siapa-siapa pergi cari orang seher ni tak terima amal dia selama 40 hari. Ahbatallahu amalahu 40 yawman. Beratlah. Oleh itu makna kita nak gapo kita minta dengan Allah. Kadang-kadang nak wisut laki saya dah. Nak wisut laki saya buat seher. Jadi bodoh tak laki turuk ya belaka. Nauzubillah min zalik. Nah, oleh itu kita pakat-pakat jagalah diri kita sebab kita tak tahu orang deki orang gapo kadang-kadang dia deki lah dia tak ada buat gapo ni kadang-kadang ada kesel juga waktu dia panggil ain al ainu haq dia tengok anak-anak kita oh comel anak dia putih lepak contohnya oh anak dia ngaji rajin pandai ngaji. Habis itulah satu cerita. Mudah-mudahan kita dapat ambil. Bila kita nak jalan siapa-siapa, kita jangan lupa kata Masya Allah. Kerana bila kita kata Masya Allah tu, dia tak kenal lah. Itulah satu cerita. Mudah-mudahan kita dapat ambil pengajaran. Apa pengajaran yang kita dapat daripada cerita ni, tolong tulis di bawah eh, insya-Allah taala supaya pakak-pakak boleh ambil pengajaran. Wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.